benda itu berbaloi untuk dia kuncikan objektif. Dan kita boleh lihat bagaimana lihat bila-bila master saja satu tenaga yang baik first blood didapatkan oleh Nua berjatuh dengan satu kill saja. Tak cukup satu, dia cari yang kedua. Man hilang aku menanya, tapi sebab pasal hilang, adakah kita lihat kerana ini Subway dan itu The King's Calling telah dipanggil. Subway dalam keadaan yang bahaya, terpaksa untuk melarikan diri. Wow, lihat Emperor Rush tersebut naik terus tawar dia macam kena ada estes dekat situ. Tetapi daripada rakas pasukan Yolola dalam keadaan bahaya, tak boleh nak buat apa lagi, tak boleh nak lari dengan ada smooth dengan ada dan betul dapat cawal Gary. Satu nafas lega mungkin, tetapi adakah berterusan perkara tersebut memberi impak positif? Ternyata tidak. Dia terus dihukum keluar. Bagaimana Lola yang menggunakan glue sepatutnya boleh untuk menerima damage yang besar. Dihabiskan begitu saja. Sekarang ditarget kepada Subway. Subway mungkin akan dikorbankan. Ada Zaim Senpoi buka ke altar. Tapi Subway tak boleh bertahan lama. Panda membuka Blessing Duet. Tetapi lihat bagaimana dia dicari. Panda. Ataupun memberikan satu keadaan yang cukup membinasakan. Lihat bagaimana semua telah ditarik. Tak boleh nak larikan diri lagi. Tapi tak mengapa. Sekarang ada Lord untuk tim SMG Nua. Dengan hobinya suka melepak. Lola dikorbankan dengan secara pantas. Kok menyeramkan, mencari sepakan mula. Tenaga yang dibuat sekarang ini menghantam ini. Tetapi lihat Panda selesa di bagian belakang bersama dengan Benedict Strike. Subway menghalang Benedict Strike tersebut. Terus itu diteruskan. Panda sekarang ini terpaksa untuk melarikan diri. Last hit sebenarnya dah dikepung. Subway dekat depan. Zaim Zaimpoi dekat belakang. Nak lari mana? Tarikan. Terus stamping. Lihat bagaimana Skull. Tambah satu lagi Kilman ditumbangkan. Lekto pada blow. Nak lari mana ketika Lola saja. Double kill. Untuk hari ini. Di mana Gary tak sempat untuk memberikan pertahanan dan...